Suti biasa kita akan jalankan sekatan jalan raya. Di sini di Jalan Genting Kelang ni kita jalankan 24 jam. Kalau kita lihat sehingga pada waktu sekarang ni dah pukul 10, masih ramai lagi lah. So kita akan tahan dan periksa lah untuk memastikan perintah pergerakan bersyarat ni dipatuhi segala SOP yang telah kita kenakan. Pematuhan kita lihat alhamdulillah ada peningkatan lah dari segi pematuhan. Ini mungkin disebabkan kita berterusan menguasakan peraturan-peraturan dan SOP yang telah kita kenakan, dan juga telah banyak kompaun-kompaun yang telah kita kenakan. Sehingga hari ini kita tunjukkan nombor yang besar dari segi pengurangan saman. Okey, kesalahan-kesalahan biasa yang kita lihatlah seperti tidak mengimbas ataupun mendaftar masuk ke premis-premis, dan juga tidak menjaga penjarakan sosial. Begitu jugalah dari segi penggunaan pelitup muka. Jadi kita yang mana di tempat-tempat sesak, kita kenakan samalah sekiranya tidak mengenakan pelitup muka ataupun tidak memakai dengan betul di kawasan-kawasan yang sesak. Begitu jugalah kita akan periksa kedai-kedai yang masih beroperasi pada pukul 10 ke atas, dan juga pelanggan-pelanggan yang tidak mematuhi penjarakan sosial.